Di sini disampaikan tindakan dan langkah keselamatan yang perlu diambil semasa berlaku kecemasan. Sekarang, anda semua berada di Dewan Sri Kidurong. Sila tumpukan perhatian anda kerana taklimat ini amat penting sekiranya berlaku kecemasan. Berikut adalah langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil jika berlaku kecemasan. Jika berlaku kecemasan atau sekiranya loceng kecemasan berbunyi, anda semua diminta bertenang dan jangan panik. Hentikan semua aktiviti dan dengar arahan daripada guru atau pegawai yang berada di lokasi. Beri keutamaan laluan kepada golongan warga emas, OKU dan golongan yang mempunyai penyakit kronik. Sila tinggalkan barang-barang tuan-puan dan anda hanya dibenarkan membawa barang-barang penting sahaja seperti dompet dan kad pengenalan jika perlu. Berbaris segera dan guru atau pegawai yang bertugas akan mengiringi anda ke tempat berkumpul kecemasan yang disediakan iaitu tempat parking B. Sekiranya anda berada di atas pentas menghadap tetamu jemputan, sila guna tangga kiri dan kanan untuk menuju ke tempat berkumpul. Sekiranya berada di tengah dewan, sila guna laluan pejalan kaki dan menuju ke tempat berkumpul di parking B. Sekiranya ada di antara anda semua memerlukan sebarang bantuan, sila maklumkan segera kepada pihak urus setia. Terima kasih.